Berzikir belum tentu sampai. Kalau ada orang banyak berzikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, belum tentu sampai. Kalau ada orang berkata, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, belum tentu sampai. Tapi solawat pasti sampai. 100% solawat pasti sampai. Kenapa? Karena kalau zikir untuk dia, subhanallah untuk dia, alhamdulillah untuk dia, Allahu Akbar untuk dia. Tapi manakala dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia nun yang jauh di sana. Dan Allah pasti kabulkan. Kerana Allah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau, pasti aku akan beri. Dan Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'an. Ada orang yang banyak beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang bersalawat, huttat anhu asara sayiat, dosa diampunkan. Diberikan Allah syafaat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala darajat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah. Bersolawat dengan lantunan lagu, sudah. Solawat bersama-sama, sudah. Solawat nanti malam bersendirian, saat bangun tahajud malam, ambil tasbih berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini banyak orang pergi ke Tanah Suci Makkah, haji, umrah, lama memilih-milih selawat. Selawat kayu tak jadi, selawat batu tak jadi, selawat permata tak jadi. 1 jam memilih selawat, lebih banyak memilih selawat, lebih lama memilih selawat daripada berselawat. Membeli selawat 100 buah, semuanya untuk orang, satu pun tak ada untuk dia. Ada 1 selawat, itu pun dia gantung di kaca kereta. Oleh sebab itu selawat ini untuk kita, selawat ini amalan kita. Orang yang tak berselawat, batal solatnya. Orang yang tak bersalawat, batal khutbah Jumat. Orang yang tak bersalawat, doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit. Itulah mengapa sebelum doa, kita angkat tangan. Pertama bersyukur kepada Allah. Allahumma alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mana ada salawat dalam doa kunut? Subuh, sami Allahu liman amidah. Orang terus saja angkat tangan. Dia baca Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Mana ada salawat? Salawat pada kunut subuh tidak di awal, tapi dia tetap tutup di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.